Coba ya, ini kita hidupkan dulu untuk baterainya, friend. M05-nya. Oke, ini sudah terkonek ya. Jadi seperti ini. Kita hidupkan, kita bending atas dan bawah. Nah, bisa gerak ya, friend ya, dengan satu buah transmitter ya. Nah, kesimpulannya itu, friend. Untuk PCB, kemudian untuk frekuensinya, dia sama. Jadi, Anda bisa menggunakan PCB dari K200, ke Echin, ke Yuzhang, ke JJRC bisa. Nah, yang jadi permasalahannya ini, friend. Remote dari K200 ini sebenarnya bisa connect dengan K127, V912, dan satu tipe dari WL Toys. Jadi apakah remote ini punyanya Echin dan JJRC, Yuzhang itu bisa connect juga, friend ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini sama nih, friend ya. Nah, ini sama nih. Nah, kedepannya akan kita coba. Dan itu dia untuk kesimpulan hari ini. Sedikit banget perbedaannya ya. Bedanya itu sangat sedikit. Kemudian persamaannya dengan helikopter ini banyak banget. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.